Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari hewan berawalan huruf D sampai dengan huruf H. Wah, hewan apa sajakah itu? Tonton videonya sampai akhir ya, supaya adik-adik bisa jawab tebak-tebakannya, karena nanti di akhir videonya kita akan ada tebak-tebakannya. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, jangan lupa untuk klik subscribe-nya terlebih dahulu ya, supaya adik-adik nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar. Subscribe dulu! Yuk, langsung saja kita mulai belajarnya. Hewan yang pertama diawali huruf D, yaitu dinosaurus. Bahasa Inggrisnya dinosaur. Dinosaurus, bahasa Inggrisnya dinosaur. D untuk domba, bahasa Inggrisnya sheep. D untuk domba, bahasa Inggrisnya sheep. D untuk dugong, bahasa Inggrisnya dugong. D untuk dugong, bahasa Inggrisnya dugong. D untuk burung dara, bahasa Inggrisnya pigeon. D untuk burung dara, bahasa Inggrisnya pigeon. D untuk dingo, bahasa Inggrisnya dingo. D untuk dingo, bahasa Inggrisnya dingo. E untuk burung elang, bahasa Inggrisnya eagle. E untuk burung elang, bahasa Inggrisnya eagle. Untuk entok, bahasa Inggrisnya duck. E untuk entok, bahasa Inggrisnya duck. F untuk flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. F untuk flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. F untuk burung finch, bahasa Inggrisnya finch. F untuk burung finch, bahasa Inggrisnya finch. G untuk gajah, bahasa Inggrisnya elephant. G untuk gajah, bahasa Inggrisnya elephant. G untuk gagak, bahasa Inggrisnya crow. G untuk gagak, bahasa Inggrisnya crow. G untuk gurita, bahasa Inggrisnya octopus. G untuk gurita, bahasa Inggrisnya octopus. G untuk ikan gabus, bahasa Inggrisnya fish cork. G untuk ikan gabus, bahasa Inggrisnya fish cork. G untuk gorila, bahasa Inggrisnya gorila. G untuk gorila, bahasa Inggrisnya gorila. G untuk ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. G untuk ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. H untuk hamster, bahasa Inggrisnya hamster. H untuk hamster, bahasa Inggrisnya hamster. H untuk hiu, bahasa Inggrisnya shark. H untuk hiu, bahasa Inggrisnya shark. H untuk harimau, bahasa Inggrisnya tiger. H
untuk harimau, bahasa Inggrisnya tiger. Yeay, sekarang waktunya kuis. Jangan lupa adik-adik ikut tebak pertanyaannya ya. Kita mulai dari hewan yang pertama. Yang manakah dinosaurus? Yeay, betul sekali. D untuk dinosaurus, bahasa Inggrisnya dinosaur. D untuk dinosaurus, bahasa Inggrisnya dinosaur. Yang manakah domba? Yeay, betul sekali. D untuk domba, bahasa Inggrisnya sheep. D untuk domba, bahasa Inggrisnya sheep. Yang manakah dugong? Wow, keren sekali. D untuk dugong, bahasa Inggrisnya dugong. D untuk dugong, bahasa Inggrisnya dugong. Yang manakah burung dara? Wow, hebat sekali. D untuk burung dara, bahasa Inggrisnya pigeon. D untuk burung dara, bahasa Inggrisnya pigeon. Yang manakah dingo? Wow, hebat sekali. D untuk dingo, bahasa Inggrisnya dingo. D untuk dingo, bahasa Inggrisnya dingo. Yang manakah burung elang? Wow, keren sekali. E untuk burung elang, bahasa Inggrisnya eagle. E untuk burung elang, bahasa Inggrisnya eagle. Yang manakah entok? Yeay, betul sekali. Entok, bahasa Inggrisnya duck. E untuk entok, bahasa Inggrisnya duck. Yang manakah flamingo? Yeay, betul sekali. F untuk flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. F untuk flamingo, bahasa Inggrisnya flamingo. Yang manakah burung finch? Yeay, betul sekali. F untuk burung finch, bahasa Inggrisnya finch. F untuk burung finch, bahasa Inggrisnya finch. Yang manakah gajah? Yeay,
Betul sekali. G untuk gajah, bahasa Inggrisnya elephant. G untuk gajah, bahasa Inggrisnya elephant. Yang manakah burung gagak? Yeay, betul sekali. G untuk gagak, bahasa Inggrisnya crow. G untuk gagak, bahasa Inggrisnya crow. Yang manakah gurita? Yeay, betul sekali. G untuk gurita, bahasa Inggrisnya octopus. G untuk gurita, bahasa Inggrisnya octopus. Yang manakah ikan gabus? Wow, betul sekali. G untuk ikan gabus, bahasa Inggrisnya fish carp. G untuk ikan gabus, bahasa Inggrisnya fish carp. Yang manakah gorila? Yeay, betul sekali. G untuk gorila, bahasa Inggrisnya gorila. G untuk gorila, bahasa Inggrisnya gorila. Yang manakah ikan gurame? Yeay, betul sekali. G untuk ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. G untuk ikan gurame, bahasa Inggrisnya carp. Yang manakah hamster? Yeay, betul sekali. H untuk hamster, bahasa Inggrisnya hamster. H untuk hamster, bahasa Inggrisnya hamster. Yang manakah ikan hiu? Yeay, betul sekali. H untuk hiu, bahasa Inggrisnya shark. H untuk hiu, bahasa Inggrisnya shark. Yang manakah harimau? Wow, hebat sekali. H untuk harimau, bahasa Inggrisnya tiger. H untuk harimau, bahasa Inggrisnya tiger. Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.